Mikroderma itu jamur yang paling kuat. Dia kalau nggak ada kelembapan, dia masih mampu bertahan, tapi nggak banyak. Nah makanya bahan organik itu makanan sementara sebelum ada musuhnya. Jadi ibaratnya teori sate lontong. Sate lontong. Ya tembak. Lek jenengan tumbas sate lontong, gitu ya. Sate ini turun teko, lontong ini teko disek, gak apa-apa lontong ini dipangan gitu. Itu sama kayak Mikroderma. Sate ini, musuhnya kan.